secara jadi masalah jenazah Allah di bawah Yesus Kristus. Thank you.
sidang paripurna oleh pimpinan rapat. Sidang pertabungan yang saya hormati, di ruangan ini kita akan memulai sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pelepasan secara kedinasan jenazah almarhum Bapak Nelson Erwin William Letulur SP. Maka dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, paripurna pelepasan jenazah almarhum Bapak Nelson Erwin William Letulur SP, saya buka dengan resmi. Paripurna sidang perkabungan keluarga duka dan hadirin yang saya hormati. Dalam kehidupan ini begitu banyak peristiwa yang terjadi. Musim silih berganti, datang dan pergi, kelahiran dan kematian. Semua peristiwa itu tak luput dari kehidupan setiap insan manusia. Interaksi sosial tentunya mendatangkan banyak rasa dan asa bagi sesama. Namun interaksi itu akan berhenti ketika Tuhan menyatakan kehendak-Nya atas hidup kita. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhanlah yang memiliki otoritas tunggal atas kehidupan dan nafas hidup, sehingga tak seorang pun yang mampu menghindari diri dari kematian yang telah ditetapkan oleh Sang Pemilik. Saat ini kita berada dalam sidang paripurna dalam rangka pelepasan jenazah almarhum Bapak Nelson Erwin yang betul respek. Itu mengingat aroma haru dan pilu mediasi lembaga dewan yang terhormat ini. Nyanyian ratapan disenandungkan dari setiap kita yang hadir di saat ini untuk mengantarkanmu menuju tidur yang panjang. Dengan semangat yang terpancar dari senyummu, kau menampilkan karakter kepemimpinanmu sebagai sekretaris komisi untuk mengayomi rekan-rekan kerjamu. Dengan kesantunan dan kedisiplinanmu, kau memberi semangat kepada rekan-rekan yang terwadai dalam alat kelengkapan badan anggaran. Dengan kedewasaan dan kebijaksanaanmu, kau merangkai dengan keakraban dan keharmonisan antara sesama anggota DPRD Kabupaten Papua Tanipah. Kini semuanya itu hanya tinggal nostalgia kelam yang tak mungkin terulang lagi, namun hanya bisa terurai jelas pada riwayat hidup dan riwayat hidup dasar yang nantinya akan dibacakan pada rapat paripurna ini. Pembacaan riwayat hidup akan dibacakan besok hari ini. Jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir satu.
Kepret. Hadirin diserahkan dulu kembali. Penutupan sekalipun saya ingin dinamakan. Sidang perkabunan yang kami hormati, demikian kita telah melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pelepasan jenazah almarhum Bapak Nelson Elvin William Nosepulos, dan akhirnya dengan mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rencana pelepasan jenazah almarhum Bapak Nelson Elvin William Nosepulos, S.P., saya tutup dengan resmi. Tepat 2 tahun 5 bulan dalam amanat tugasmu, walaupun ganas gelombang karena engkau tetap percaya diri dalam gerak juangmu. Engkau laksana fajar kuning dalam semangat juangmu. Cuma bulan engkau terbungkus kesakitan, namun tak menghentikan langkahmu, laksanakan amanah tugasmu sampai engkau berbaring kesakitan. Namun engkau tetap memberikan absen bersama para pejuang dan mengabari para sahabat. Dengan tetap memberi harapan pada semua orang yang mengasihi, minggu itu lonceng hari sabat berbunyi di saat fajar. Tak satu pun dari kita tanpa hal ini akan terjadi. Sore itu tepat pukul 16.41 menjelang mentari akan pergi meninggalkan bumi, terdengar kabar dari sebelah, engkau telah berbaring kaku dalam pelukan tangisan sangat sedih. Engkau menyelesaikan pertandingan dengan penderitaan. Dan engkau telah mengakhiri pergulatan hidup dengan kebenaran. Kini kami hanya menatap jasadmu, terbaring kaku, tak berdaya. Namun senyum kebahagiaan terpancar dari raut wajahmu. Bunda, kau telah bahagia. Bunda, sayang.
Kini kami tak lagi mendengarkan instruksi dan paparan argumen dalam pengurangan kekalian. Thank you.
Thank you.